Yang pertama, gunakan wajan anti lengket yang tebal. Semakin tebal wajan anti lengket yang kita gunakan, semakin kecil kemungkinan pizza teflon gosong. Jadi, hindari memanggang dengan wajan lama yang sudah sangat tipis. Paling baik gunakan wajan anti lengket berjenis iron cast. Yang kedua, menumpuk tungku kompor. Menumpuk tungku kompor bisa jadi cara menjauhkan wajan dari sumber api. Untuk pizza teflon, ditumpuk sehingga teflon bisa makin jauh dari kompor. Yang ketiga, gunakan api kecil. Matangkan pizza teflon cukup dengan api kecil saja. Jadi, bisa-bisa matang sampai ke dalam dan tidak gosong. Yang keempat, tutup selagi dimasak. Selama dipanggang di atas kompor, pizza harus ditutup. Cara ini akan membuat pizza matang lebih cepat.